Alhamdulillah pada hari ini teman-teman semua penggiat Geopark di seluruh Indonesia telah terlaksana sebuah kegiatan acara pengukuhan Dewan Pengurus Jaringan Geopark Indonesia untuk periode 2022 sampai dengan 2026. Saya sangat senang sekali dan bersyukur. Alhamdulillah ini adalah sebuah momentum yang luar biasa bagus ya untuk bagaimana kita bisa memperkuat ya jaringan, bagaimana kita bisa memperkuat hubungan dan komunikasi antar seluruh stakeholder geopark, baik itu antar sesama badan pengelola geopark di Indonesia ataupun dengan stakeholder geopark di luar badan pengelola. Yang sekarang yang menjadi mitra utama kita adalah Komite Nasional Geopark Indonesia yang dipimpin oleh Kemenko Marves dan juga Bappenas sebagai motor utama ya pengembangan rencana aksi nasional pengembangan geopark Indonesia. Harapan saya tentu ke depan ya jaringan Geopark Indonesia ini bisa berkolaborasi, bisa bersinergi dengan seluruh stakeholder ya, terutama dengan KNGI dan juga dengan anggota-anggotanya yang mana adalah seluruh badan pengelola geopark ke-19 geopark yang ada di Indonesia. Dan tentu saja kami ke depan berharap ya sinergi dan kolaborasi ini bisa membuahkan hasil bahwa kita sebagai organisasi pengembangan geopark di Indonesia bisa menjadi kuat dan menjadi percontohan ya barometer pengembangan geopark baik itu di Asia Pasifik ataupun di global ya.